merupakan kereta api Sancaka Utara baru ya. Sudah tiba di stasiun Pasar Turi Surabaya dan rencananya kereta ini nanti akan di launching oleh pihak KAI. Dalam hal ini juga nanti dibagi di sini untuk wilayah Daob 8 Surabaya. Kereta api Sancaka Utara merupakan relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi, Gambringan, sama Solo Balapan ya, dan Kunto Rajo. PP pulang pergi ya. Satu rangkaian Sancaka Utara terdiri dari 4 gerbong kereta eksekutif dan 4 gerbong kereta kelas bisnis dengan kapasitas total 456 tempat duduk. Untuk jadwal keberangkatan KA Sancaka Utara baru ini sendiri dari Surabaya sendiri di stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 7 dan tiba di stasiun Kunto Rajo pukul 2 lebih 7. Sementara KA Sancaka Utara relasi Kunto Rajo Surabaya menuju Pasar Turi berangkat dari stasiun Kunto Rajo pukul 5 lebih 15 sore dan tiba di stasiun Pasar Turi pukul 12:30 malam ya, dini hari. Penumpang dan tribun jati hari ini akan merasakan sendiri suasana dalam dari KA Sancaka Utara. Ini suasana gerbong satu eksekutif kereta api Sancaka Utara. Ada busi, tentunya, dan juga ada alat-alat safety seperti balon untuk memecah kaca dan juga peralatan medis. Ini para penumpang. Sekian dari Tribun Jatim, Victor Bansyah melaporkan.